Sobat Jakarta, di Jakarta terdapat dua patung yang familiar. Nah, kira-kira Sobat Jakarta tahu nggak ya nama asal dari dua patung tersebut? Yuk kita tanya Jakarta. Kira-kira tahu nggak nih Mas, patung apa? Itu patung Selamat Datang, patung Bundaran HI. Ini patung Selamat Datang. Ini patung HI. Ini juga patung apa Mas? Patung Pemuda. Yap. Patung Senayan. Yap. Patung Pemuda. Pancoran. Pasti Sobat Jakarta sudah tidak asing dengan kedua patung ini kan? Tapi beberapa Sobat Jakarta ada yang masih belum tahu nama asli dari kedua patung ini loh. Patung Selamat Datang atau Monumen Selamat Datang. Patung ini dikenal beberapa masyarakat dengan julukan Patungan Bundaran HI. Patung ini berupa sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan yang berhadap ke utara, yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Patung Pemuda Membangun. Patung ini dikenal beberapa masyarakat dengan julukan Patung Bundaran Senayan. Patung ini dibuat dengan tujuan mendorong semangat para generasi muda untuk memajukan pembangunan bangsa. Gimana Sobat Jakarta? Jadi tahu kan, kalian yang sering lewatin kedua patung ini, komen di kolom komentar ya.